Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Shalom, horsma dihita saluhutna. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini Rabu tanggal 19 Mei 2021, Rabu 19 Mei 2021, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 1 ayat kedua, saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita sekalian. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara mengenai bersaksi atau kesaksian berarti kita telah menyaksikan apa yang kita rasakan. Melalui kesaksian yang kita sampaikan, berarti kita benar-benar telah merasakan, melihat bagaimana kuasa dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan berbicara mengenai bersaksi, berarti kita membicarakan kebenaran, baik itu firman Tuhan dan juga setiap mujizat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, terlebih mengenai mujizat atau penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan sukacita. Kita bersaksi karena kita merasakan bahwa Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dia benar-benar memberikan kuasanya dan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap sehat, boleh tetap senantiasa bersuka cita, dan boleh tetap dikuatkan di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kesaksian yang kita ungkapkan atau yang kita sampaikan adalah hal yang benar kita rasakan. Berarti menunjukkan bahwasanya ketika kita bersaksi itu tidak ada mengada-ada, atau bukan dikarang-karang, atau berbohong dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita bersaksi bahwa penyertaan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Kita jangan membicarakan apa yang tidak kita rasakan. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan Allah menyertai, menolong, menguatkan, memampukan, dan bahkan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengucap syukur dan menjadi saksi, bersaksi, memberitakan kabar baik yang Tuhan berikan dan tunjukkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersaksi karena kita telah merasakan berkat Tuhan, itu jelas. Kita tidak mungkin bersaksi dengan apa yang tidak kita rasakan. Kita tidak mungkin mengatakan suatu makanan itu lezat, tetapi kita belum pernah mencicipinya atau menikmatinya. Kita bersaksi karena kan kita telah terlebih dahulu merasakan, menikmati berkat Tuhan tersebut. Dan kesaksian yang kita sampaikan itu berdasarkan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan tanpa melebih-lebihkan, dan tanpa mengarang-arang. Karena melalui kesaksian yang kita sampaikan itu bisa saja menggugah, membuka hati pikiran orang lain
untuk percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus dalam kehidupannya. Melalui kesaksian kita, bisa saja semakin banyak orang yang bertobat dan meninggalkan sifatnya dan dosanya dan mengikuti Yesus. Ketika kesaksian kita dapat mengubah hati seseorang dan membuatnya menjadi mengikut Yesus, itu berarti kuasa Allah nyata bekerja dalam hati dan kehidupan setiap orang, dan demikian juga kita menjadi berkat bagi seluruh manusia. Itu sebabnya apa yang kita ucapkan dalam kesaksian kita itu juga harus sesuai dengan sifat dan perbuatan. Idum baik ikon sarupa, sama apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita mengatakan kasih, tetapi kasih itu tidak ada dalam diri kita. Agar boleh menjadi contoh bagi semua orang, dan hendaklah kita menjadi saksi dan memberitakan kasih serta kabarkan pekerjaan baik, karya keselamatan yang Tuhan berikan dan lakukan dalam kehidupan manusia. Biarlah setiap kita orang percaya menjadi saksi-saksinya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.